Sergei Kosenko, pria warga negara Rusia yang viral dengan aksi menceburkan diri menggunakan sepeda motor di pelabuhan Tanah Ampo, Karangasem, Bali, akhirnya dideportasi. Selebgram ini dikenakan tindak administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan. Kanwil Kemenkumham Bali menyatakan Sergei Kosenko dideportasi karena telah melanggar melakukan kegiatan ilegal, seperti menjadi duta yang mewakili kegiatan dari perusahaan tertentu, mengundang investor untuk kepentingan bisnisnya, dan bekerja sebagai marketing untuk mempromosikan produk perusahaan tertentu. Selain itu, Sergei juga berulah dengan menggelar pesta tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Patut diduga Sergei Kosenko telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 huruf A junto pasal 123 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tindak lanjutnya, pertama, terhadap Sergei Kosenko dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkaran. Sebelumnya, aksi Sergei Kosenko bersama teman wanita yang diunggah ke media sosial ini dikecam oleh sejumlah warga Bali dan netizen. Sementara itu, teman wanita Sergei Kosenko belum dideportasi karena pihak imigrasi masih mengumpulkan sejumlah bukti yang terkait.